ini bukan hanya pendekatan badan bawang untuk melakukan kawan. Pendemo yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia melempari kantor Kemenag Pandeglang dengan tomat. Massa menduga ada kong kali kong yang dilakukan salah satu perusahaan dan oknum pejabat Kemenag Pandeglang dalam pengerjaan rehabilitasi gedung kantor Kemenag. Mahasiswa meminta Kementerian Agama dan KPK turun tangan dalam dugaan monopoli proyek ini. Sementara itu, Kementerian Agama Pandeglang membantah adanya monopoli proyek rehabilitasi kantor Kemenag. Kemenag mengatakan proses rehabilitasi bangunan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pandeglang, alasan kami melakukan aksi unjuk rasa semata-mata untuk menyelamatkan uang negara juga. Karena ada beberapa bangunan di Kemenag ini, salah satunya bangunan kantor Kemenag yang diduga ada permainan-permainan dan ada indikasi penyetoran kepada pihak Kemenag itu. Di mana monopolinya? Kan itu yang kita tidak tahu monopolinya di mana. Kan kita instansi pemerintah yang harus taat pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Maka monopoli itu polinya bagaimana? Yang pendaftar ketika diumumkan di pusat itu kan sampai 200 lebih. Nah, yang dapatkan harus satu. Hah?